Gimana dong cara stopnya? Paham kan? Taksi udah beraksi, itu tandanya musim panen tiba. Taksi di sini sebutan buat ojek gabah. Beda jauh bentuknya sama taksi di ibu kota. Motornya dimodifikasi. Dan bukan buat ngangkut manusia loh, tapi buat ngangkut gabah. Aksinya juga bukan di jalan yang mulus, tapi di pematang sawah. Ketemu lagi sama aku. Anastasia Mustikandria. Orang-orang suka panggil aku Kiku. Sekarang aku lagi di Kabupaten Sidenreng Rapang. Seringnya disingkat jadi Sidrap. Buat apa kesini? Pastinya buat ngebuktiin kalau Indonesia itu bagus. Oh iya, sekedar informasi nih. Sidrap itu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dari Makassar naik mobil sekitar 4 jam. Balik lagi ke taksi. Nah, dulu sebelum ada taksi, warga Sidrap pakai tenaga kuda buat angkutin gabah. Tapi karena biayanya mahal dan perawatannya sulit, makanya lama-lama dibikin taksi ini. Kreatif ya? Karena penasaran, gimana rasanya naik taksi? Makanya aku cobain dari tadi. So far sih masih bisa ditaklukkan. Tapi kalau sambil bawa gabah, masih bisa sombong gak ya? Yang tadi masih mudah, ini baru tantangannya. Berat banget. Coba ya. Satu karung gabah ini beratnya 130 kg. Awal-awal sih lumayan susah ngendaliin taksinya. Tapi lama-lama akhirnya aku bisa. Yeay! Go Kiku, go Kiku, go! Biar kerjaan angkut gabah cepet selesai, dikerjainnya gotong royong. Maklum aja, sekalinya panen bisa sampai tontonan. Kabupaten Sidrap kan merupakan pemasok beras terbesar di Indonesia bagian timur. Julukannya aja, lumbung beras dari timur. Sepanjang mata memandang, hamparan sawah terbentang. Padi tumbuh subur di sini. Padi-padi ini dipanen 2 kali dalam setahun. Nantinya, beras dari Sidrap didistribusikan ke daerah lain juga. Atas hasil panen yang melimpah, orang Bugis Sidrap tak lupa ucap syukur kepada Sang Halik. Ungkapan syukur itu dipersembahkan lewat ritual adat Mapadendang. Ritual adat Mapadendang udah dilakukan masyarakat Bugis turun-temurun. Sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Bentuk ritualnya seperti menumbuk padi dalam lesung menggunakan alat penumbuk yang disebut alu. Buat orang Bugis, tradisi ini menyimpulkan gotong royong.
Karena buat menghasilkan nada yang selaras harus kompak. Coba deh denger, suaranya berirama kan? Bikin pinggul bergoyang-goyang. Oh iya, saat ritual, biasanya semua penumbuk menggunakan baju bodo, pakaian adat Bugis. Sekarang giliranku yang nyobain, ikutan menari mapadendang. Ini pertama kalinya loh aku menari mapadendang. Jadi maafin ya saudara-saudara kalau badanku super kaku. Makin lama ikutin nari, semakin terasa yang namanya persaudaraan. Biarpun aku bukan orang Bugis, aku bangga bahwa Indonesia yang punya beragam suku dan tradisinya, kita semua tetap saudara. Pedes tapi enak. Gimana dong cara stopnya? Paham kan? Ini dia ayam ketawa. Aku yakin ayam ini ada dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata Sidraplah tempat asal-muasal ayam ketawa. Kenapa dikasih nama ayam ketawa? Ya karena suaranya yang mirip kayak orang ketawa manusia. Panjang gitu. Secara fisik, ayam ketawa bentuknya sama aja kayak ayam kampung. Dari ayamnya sampai telur-telurnya. Cuma suara kokoknya aja yang beda. Oh iya, unggas yang satu ini punya julukan ayam jantan dari timur. Zaman dulu, ayam ketawa cuma dipelihara dan diternak sama raja dan bangsawan kerajaan Bugis aja. Jadi simbol status sosial dan budaya bangsawan yang gagah berani. Pantang menyerah dan sukses. Yang pengen lihat ayam ketawa nggak mesti ke Sidrap, karena udah ada di mana-mana. Konon ceritanya, dulu ayam ketawa jadi upeti atau hadiah Raja Bugis untuk tamu-tamunya yang datang. Itu bibit namanya D1 kalau di sini dicampur dengan jagung yang sudah digiling. Oh gitu. Biasanya kalau ayam-ayam itu makan sehari berapa kali? Tiga kali. Sama manusia. Kata Pak Edi, mengembangkan dan memelihara ayam ketawa terbilang mudah. Karena seperti ayam kampung biasa, yang penting telaten. Kalau tadi udah ngomongin ayam, sekarang giliran bebek. Unggas yang satu ini juga banyak diternakan di sini. Buat jadi santapan yang maknyus. Namanya paleko. Ini menu wajib kalau melancong ke Sidrap. Bumbunya kurang lebih cabai, bawang merah dan putih, merica dan jahe. Dimasak bareng potongan-potongan kecil daging bebek, masak terus sampai bumbunya benar-benar meresap.
kita makan ya. Iya, silakan. Wah, udah gak sabar pengen makan. Jadi kita ngomong Anreki. Artinya, selamat makan. Buat para pecinta pedas, ini kuliner yang sangat recommended. Enak? Selamat. Ini agak pedas, tapi emang karena aku suka ati, jadi ini enak banget. Atinya tuh kayak di kuning gitu ya, di bumbu kuning. Iya. Coba bakarnya, Mbak. Ini juga harus satu. Sekarang mau coba yang bakar. Ini enak. Gimana dong? Tapi beneran, jadi pedes tapi enak. Gimana dong cara stopnya? Paham kan? Gimana pedes tapi enak? Jadi gimana caranya? Boleh gini gak sih? Bisa, pakai dua tangan aja. Boleh. Paleko, baik dari olahan bebek bakar atau goreng, bisa loh dihidangkan tanpa cabai. Jadi yang gak suka pedas, jangan khawatir. Semuanya mantap! Enak. Kampung Mesepe, sebuah kampung di Sidrap yang terkenal dengan pandai besinya. Suara besi dipukul dan aktivitas seperti ini yang bakal kita lihat kalau berkunjung ke kampung ini. Beberapa perlengkapannya masih amat-amat sederhana. Aku juga pengen lihat gimana proses bikin senjata khas Bugis. Yap, badik. Badik juga benda budaya, bukan sekedar senjata tajam, tapi buat orang Bugis punya nilai dan makna. Pak, boleh saya bantuin nggak, Pak? Mampu. Bantuin? Yang bener sih aku malah bikin rusuh ya. Berapa banyak? Kayak tekan berapa kali? Sering-sering. Berat, asli berat. Jadi yang tadi itu belum selesai, masih banyak banget prosesnya, ya nggak, Pak? Iya. Abis ini ngapain ya? Iya, Pak.
Sejak ratusan tahun lalu, badik dipakai masyarakat Bugis bukan hanya untuk membela diri atau berburu, tapi juga jadi identitas diri dan kebudayaan. Yang membedakan badik dengan senjata lainnya, ya ini, badik dihiasi pamor. Pamor itu maksudnya semacam motif. Disinilah nilai seninya. Bapak, boleh saya coba nggak, Pak? Boleh. Boleh. Cara gimana, Pak, biar motifnya keluar? Ya, tangannya kasih begini dulu. Gini? Baru digosok begini. Ya. Oh, ini tuh buat menghaluskan ya, Pak? Iya. Sama buat ngeluarin motif? Nah, tambah motif lagi keluar. Biasanya kalau kayak gini berapa lama, Pak? Enggak, paling 10 menit, 20 menit. Alangkah bagusnya itu kalau lama-lama. Ini yang tadi saya ketok-ketokan? Iya, itu. Nah, ini hasilnya. Jadi harusnya pakai gurinda ya gini. Itu kan tambah halus, tambah cantik, motif juga makin tambah toh. Tapi tadi sakit nggak, Pak? Sakit nggak? Enggak. Enggak berani. Secara umum, badik ada 3 bagian. Bilahnya, gagangnya, dan pelengkapnya, yakni sarung. Sekarang aku lagi diajarin mempercantik sarungnya, supaya makin bernilai tinggi. Ya, diberi ukiran-ukiran, biar makin menarik. Gini, Bu, caranya bener, Bu. Ini cara ngamplasnya. Searah ya, Bu? Searah ya? Satu arah. Jadi kata ibunya karena kerjaan aku bagus, jadi aku nyelesain segitu. Lanjutin lagi. Setelah diamplas, jangan lupa dipernis supaya mengkilat. Ini dia badik buatan Kiku. Buatan Bapak dan Ibu Mesepe maksudnya. Hehehe. Satu lagi tempat yang harus ditengok kalau ke Sidrap. Ini dia, Danau Sidendreng. Perairannya menyatu dengan Danau Tempe. Jadi luas banget. Aku diajak Pak Karisman, nelayan di sini, ikut nyari ikan di danau. Buat warga sekitar, danau ini jadi sumber penghasilan. Ada nggak, Pak? Nggak ada ya? Yeay! Ini dia perjalananku di Sidrap. Bertambah satu daftar tempat yang buat aku bangga jadi orang Indonesia.